batang, kita menyatukan saku di jelemeknya. Yang tiga poin tadi, terus kita ambil tomatnya, kita akan disini dan kita sesuaikan, lalu kita putus. Ini kita jahit di tengah-tengah persis yang dipentul tadi ya. Jadi antara saku dan bis. Ini sudah selesai saya jahit untuk saku, lalu kita masuk jahit buat tali untuk ikatan di pinggang. Nah, barusan saya sudah jahit karena terlewat dengan videonya, ternyata mati. Ini saya sudah jahit untuk tali dengan ukuran 3 cm dengan panjang yang tadi kita sudah ukur sekitar 55. Ini saya gunting karena bahannya banyak seratnya, jadi saya gunting agak jauh ya, tidak seperti biasa agak mepet di jahitan. Jadi sekarang kita balik. Ini sudah, ini nanti disetrika ya di bagian ini. Sekarang kita letakkan di sisi kanan dan kiri. Sebelum kita bis keliling, kita akan masuk ke bis di bagian leher. Nah, ini sekarang saya jahit di bagian leher dulu. Ini untuk bis juga ya, di bis dulu. Lalu kemudian kita keliling bisnya. Oh.
ini jahitnya sama ya, 3/4 cm, jadi tidak sampai 1 cm. Bisa jahit keliling dulu ya. Sekarang tali yang di leher, dan saya ukur kira-kira sekitar 45 cm. Lalu dijahit lagi di ukuran 45 cm tadi. Nah, setelah kita jahit di bagian dalamnya, lalu ini kita pentul lagi seperti ini, jadi bentuk wristband. Nah, untuk bagian leher ini kita satukan seperti ini nih. Ini sudah selesai, kita jahit. Jahitnya kelilingnya sampai ketemu lagi di sini. Ini untuk tali di leher ya. Ini biar tidak miring seperti ini kita jahitnya lurus ya. Jadi ketika diikat nanti dia tidak untuk sesi jahit celemek selesai. Sekarang kita tinggal setrika. Nah, yang kayak gini nih nanti jadi rapi. Ini juga kita setrika dulu ya. Ini hasilnya setelah disetrika. Sudah tidak lagi menggelembung atau kusut.
terlihat rapi. Oke, terima kasih untuk jahit celemek yang mudah dan praktis seperti ini. Juga cantik. Terima kasih. God bless you.